Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Ini aku lagi siapin, ini akar teratai yang mau dimasak sama tulang babi. Jadi ada akar teratai. Ini kalau di Taiwan itu namanya niengordang. Nanti ini masaknya itu lumayan lama. Masaknya itu 2 jam pakai api kecil, nanti warnanya berubah jadi merah ya. Ini tulang babi tadi sudah direbus, dibuang airnya. Setelah itu direbus kedua untuk merebus ini akar teratai. Jadi pertama kali itu tulang babi harus direbus, airnya dibuang dulu ya. Setelah itu direbus lagi pakai air bersih. Nah, setelah mendidih kayak gini, aku ganti pakai api kecil, benar-benar kecil. Nanti dimasak kira-kira 2 jam pakai api kecil sampai sematengnya. Kecil banget kayak gini. Jadinya kayak gini, tinggal ditambahin garam. Garam secukupnya. Ini wis mateng. Jadinya kayak gini. Memang kuahnya itu hitam ya. Hari ini ngoseng kubis, goreng ayam, terus numis ini bunga kucai nanti sama cumi, terus goreng ikan. Aku kulkasin dulu ya. Aku goreng sayap ayam. Ini sayap ayam yang dipotong jadi 3. Tapi ini yang diambil itu cuman sayap sama drumsticknya. Jadi hanya 2 bagian yang diambil. Ini goreng ayam itu kesukaan anak-anak ya. Ini jadi ayam goreng rasa kari, kari ayam.
sambil nunggu ayamnya matang, aku mau goreng ikan ya. Ini ikannya itu ditaburin sama tepung dulu biar nggak lengket. Nanti kalau udah matang baru dikasih garam sama lemonnya. Aku gorengnya satu-satu karena ikannya gede banget. Ditutup biar nggak meletus. Hi, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Yayu yang kumut-kumut ya. Ini aku goreng ayam. Goreng ayam. Satunya goreng ikan. Ini aku sekalian goreng tahu ya, karena aku tuh suka banget makan tahu, jadi aku sekalian goreng tahu mumpung ada minyak. Setelah itu aku goreng ikan yang kedua ya, tapi ikan yang kesatu udah mateng. Terus setelah itu aku goreng ikan yang kedua kalinya. Dan mbokku sekalian ini mau numis kubis, karena mbokku pengen masak ya, mbokku tuh suka masak.
Jadi masak itu wis kelar, alhamdulillah. Aku wis goreng ikan sama ngecien, mataharinya masuk ke dapur, sama aku motong mangga. Mbah Kulanang sekarang makan ya. Mbokku alias Mbahku Wedok sekarang nulis nomor. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.